Momen haru pertemuan anak dan orang tua saat anaknya tiba-tiba pulang kampung nyamar jadi kurir. Perpisahan dan jarang pulang bertemu orang tua akan terjadi bila seorang anak harus menikah dengan pilihannya yang berbeda daerah. Terlebih harus jarak ditempuh sangat jauh, kadang daerahnya berbeda pulau, dan menetap berumah tangga di sana. Hal yang terjadi berpisah dengan orang tua sampai bertahun-tahun baru bisa pulang seperti tercermin dalam video satu ini. Dalam unggahan di media sosial milik akun @bundaevaziva, seorang anak yang pulang kampung guna bertemu dengan bapak dan ibunya dengan kasih kejutan pulang nyamar jadi kurir. Setelah seorang pria yang membawa sebuah bungkusan paketan barang datang untuk antar barang di sana, barang paketannya diterimalah sosok bapak dan ibu, tak lain itu orang tua dari tukang paket tersebut. Orang tuanya sama sekali tak kenali kalau pemuda itu yang lagi nyamar adalah anaknya. Alangkah terkejutnya setelah pemuda itu tadi buka helm sambil berkata, "Ini anakmu bu yang pulang." Sontak sang ibu dan bapaknya kaget, langsung nangis. Kaget sembari pemuda itu memeluknya. Barulah dan anak dan istri dari anak yang nyamar jadi kurir tersebut keluar untuk salami yang bapak dan orang tuanya tersebut. Raut wajah dari orang tuanya sangat begitu gembira bisa berkumpul anaknya yang berpisah cukup lama tak pulang. Adapun video ini setelah diunggah, reaksi para netizen ikut komentari. Momen haru ini ikut senang, bagaimana bayangin perasaan orang tuanya bisa memeluk melihat anaknya yang lama tak pulang.